Hai murid-murid, selamat sejahtera. Kita bertemu kembali. Tentu murid-murid berasa seronok kan untuk mengikuti pelajaran pendidikan moral? Bagus. Apa khabar murid-murid? Cikgu berharap murid-murid sihat, cergas dan sentiasa bersedia untuk mengikuti pengajaran dan pembelajaran dari rumah. Murid-murid, cantik tak bunga yang cikgu buat ni? Cantik? Murid-murid nak tahu tak mengapa cikgu membawa bunga ni? Baik, untuk mengetahui jawapannya, murid-murid kena tunggu sehingga akhir pelajaran pada hari ini. Ada sesuatu yang menyeronokkan. Tunggu ya. Saya Cikgu Kugan Ravindran. Cikgu mengajar di Sekolah Kebangsaan Sendayan, Seremban. Cikgu berasa sangat seronok kerana dapat berjumpa lagi pada hari yang indah dengan murid-murid saya yang hebat. Hari ini, murid-murid akan mengikuti cikgu dengan satu lagi nilai yang menyeronokkan dalam mata pelajaran pendidikan moral tahun 5. Tentu semua anak murid saya sudah bersedia dan teruja sangat untuk mengetahui apakah nilai yang kita hendak belajar pada hari ini, kan? Bagus. Cikgu suka semangat anda semua. Murid-murid, sebelum meneka nilai yang hendak belajar pada hari ini, mari kita sama-sama menghayati sebuah gambar yang diberikan. Murid-murid sudah bersedia? Baik, situasinya begini. Encik Rajan dan Puan Malini merupakan pasangan istimewa yang tinggal di Pekan Ulu Riang. Mereka baru mendapat cahaya mata. Sara dan masyarakat setempat yang lain melawat dan membantu mereka menguruskan kehidupan seharian. Berdasarkan situasi ini, cikgu ada dua soalan untuk ditujukan kepada murid-murid. Soalan pertama, apakah yang murid-murid perhatikan dalam gambar ini? Ya, bagus. Sara dan anggota masyarakat setempat menziarahi Encik Rajan dan Puan Malini yang mendapat cahaya mata. Soalan kedua, mengapakah Sara dan masyarakat setempat yang lain melawat dan membantu pasangan istimewa yang mendapat cahaya mata ini? Ya, tepat sekali. Sara dan masyarakat setempat yang lain menunjukkan kasih sayang mereka terhadap anggota masyarakat. Sekarang, boleh tak murid-murid meneka apakah nilai yang ditunjukkan dalam gambar ini? Saya berharap murid-murid dapat meneka dengan betul. Ya, betul. Hebat murid-murid saya. Nilai kasih sayang. Apakah maksud nilai kasih sayang? Nilai kasih sayang bermaksud kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas. Murid-murid, ingat lagi tak tema pendidikan moral untuk tahun 5? Ya, tepat sekali. Saya dan masyarakat. Oleh itu, nilai kasih sayang pada hari ini, cikgu akan fokuskan kepada menyayangi masyarakat setempat.
Sebelum kita meneruskan pelajaran, cikgu hendak murid-murid mengimbas kembali tentang cara-cara menyayangi masyarakat setempat yang kita pernah belajar dalam pelajaran lepas. Murid-murid mesti ingat, kan? Baik, murid-murid. Sila beritahu tiga cara menyayangi masyarakat setempat. Ya, betul. Tepat sekali. Cara menyayangi masyarakat setempat. Yang pertama, peka terhadap keadaan atau kesusahan masyarakat dengan memberikan bantuan secara ikhlas. Yang kedua, menyertai majlis kemasyarakatan seperti gotong royong, karnival dan kenduri perkahwinan. Yang ketiga, ziarah menziarahi anggota masyarakat setempat. Ya, hebat. Syabas kerana murid-murid masih ingat apa yang cikgu sudah mengajar. Bagi tepukan untuk diri kamu. Sekarang, cuba memberitahu cikgu tiga kepentingan menyayangi masyarakat setempat. Ya, betul. Kepentingan menyayangi masyarakat setempat. Yang pertama, membina hubungan silaturahim dalam kalangan masyarakat. Yang kedua, murid-murid, mengukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat setempat. Yang ketiga, membentuk suasana yang harmoni dalam hidup bermasyarakat. Hebat, murid-murid saya. Cikgu bangga dengan kamu semua. Bagi tepukan untuk diri sendiri. Murid-murid, mari kita imbas kembali gambar situasi yang cikgu tunjukkan tadi. Situasinya, Encik Rajan dan Puan Malini merupakan pasangan istimewa yang tinggal di Pekan Ulu Riang. Mereka baru mendapat cahaya mata. Sarah dan masyarakat setempat yang lain melawat dan membantu mereka menguruskan kehidupan seharian. Murid-murid, apakah perasaan Sarah apabila dapat menyayangi masyarakat? Ya, betul. Sarah berasa gembira apabila dapat menyayangi masyarakat setempat dengan menziarahi dan membantu mereka menguruskan kehidupan harian. Pernahkah kamu menyayangi masyarakat seperti Sarah? Kalau pernah, bagus. Murid-murid patut mengamalkan budaya menyayangi masyarakat pada setiap masa. Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat menceritakan empat perasaan apabila menyayangi masyarakat. Yang kedua, mengamalkan sikap menyayangi masyarakat setempat dalam kehidupan harian. Bagi memudahkan lagi pembelajaran, murid-murid sila rujuk buku teks Pendidikan Moral tahun 5 muka surat 59. Murid-murid tentu sudah bersedia juga dengan buku tulis dan alat tulis. Terbaik, murid-murid. Baik. Apakah perasaan murid-murid apabila menyayangi masyarakat setempat? Baik. Bagi mendapat gambaran yang jelas, cuba murid-murid perhatikan gambar kedua yang diberikan. Situasinya begini.
Racing dan ahli jawatan kuasa dari Persatuan Penduduk Taman Indah peka terhadap keadaan mangsa banjir di Dewan Orang Ramai dan mengagihkan barang keperluan harian kepada mereka setiap hari dengan hati yang ikhlas. Murid-murid, apakah perasaan Wei Xing apabila dapat menunjukkan kasih sayang terhadap mangsa banjir? Ya, betul. Wei Xing berasa bersyukur apabila dapat menyayangi masyarakat setempat dengan mengambil tahu dan peka terhadap keadaan mangsa banjir itu. Cuba murid-murid hayati gambar ketiga. Situasinya, Regina dan Fazli menyertai aktiviti gotong royong anjuran Kelab Muhibah Taman Arwana bersama anggota masyarakat yang lain. Sikap ini menunjukkan mereka menyayangi masyarakat setempat. Soalannya, apakah perasaan Regina apabila menyayangi masyarakat setempat dengan menyertai aktiviti gotong royong? Ya, Regina berasa seronok apabila dapat menyayangi masyarakat setempat dengan melibatkan diri dalam program kemasyarakatan sebegini. Cuba murid-murid hayati gambar keempat. Apeng dan Hemanika hidup bermasyarakat di Kampung Selamat. Mereka menziarahi warga emas di Rumah Kebajikan Desa Ria bersama anggota masyarakat untuk menyambut hari lahir mereka. Murid-murid, mari kita melihat soalannya. Soalan pertama, apakah perasaan Hemanika apabila menziarahi warga emas di Rumah Kebajikan? Ya, tepat. Hemanika berasa bersyukur kerana dapat menyayangi warga emas dengan menziarahi dan meluangkan masa dengan mereka. Baik, murid-murid, cuba memberikan jawapan untuk aktiviti ini. Aktiviti 1. Cuba perhatikan gambar ini. Ravinder Kaur ke klinik desa bersama ibunya. Sementara menunggu giliran, dia berbual mesra dengan Puan Swilan yang berkerusi roda. Ravinder Kaur juga memberikan kata-kata semangat kepada beliau agar sembuh dengan cepat. Soalannya, apakah perasaan Ravinder Kaur apabila dapat menunjukkan kasih sayang terhadap Puan Swilan? Ya, murid-murid, tepat jawapan kamu. Ravinder Kaur berasa bangga apabila dapat menunjukkan kasih sayang terhadap masyarakat setempat dengan bergaul mesra bersama mereka. Murid-murid yang cikgu kasihi sekalian, pernahkah kamu bergaul mesra dengan anggota masyarakat sebagai tanda kasih sayang? Kalau ada, memang bagus. Teruskan sikap baik ini. Pernahkah murid-murid menyayangi masyarakat setempat? Pernah? Ya, cikgu dengar jawapan murid-murid. Hebat. Kalau begitu, ceritakan perasaan murid-murid apabila mengamalkan sikap menyayangi masyarakat setempat. Murid-murid, cuba lihat aktiviti 2 ini. Program Kitar Semula Anjuran Pangsapuri Nusa Bilang. Murid-murid,
cuba menjawab soalan cikgu, ya? Pernahkah murid-murid melibatkan diri dalam program kita semula sebegini? Oh, pernah. Bagus. Anak-anak murid cikgu semuanya bersikap penyayang. Soalan kedua. Apakah perasaan murid-murid apabila melibatkan diri dalam program kita semula ini? Ya, betul. Berasa gembira, bangga, seronok dan bersyukur. Kalau begitu, ceritakan pengalaman kamu menyayangi masyarakat setempat kepada ahli keluarga. Murid-murid, bagi mengayakan lagi kefahaman kamu, cuba perhatikan gambar cungkil minda ini. Soalannya sebegini. Adakah murid-murid berhadapan dengan orang yang teristimewa dalam hidup bermasyarakat? Ada? Bagus. Bagaimanakah murid-murid menyayangi masyarakat teristimewa ini? Ya, yang pertama, sentiasa peka terhadap keadaan mereka. Yang kedua, menghulurkan bantuan pada bila-bila masa. Dan yang ketiga, bergaul mesra dengan mereka. Murid-murid, ceritakan pengalaman menyayangi masyarakat yang teristimewa. Kongsikan pengalaman murid-murid dengan anggota keluarga. Murid-murid, mari kita lakukan aktiviti kaji selidik. Mesti seronok, kan? Jom. Mari jalankan kaji selidik tentang budaya menyayangi masyarakat setempat dalam kehidupan seharian. Cikgu berikan panduan aktiviti, ya. Panduan aktiviti kaji selidik. Yang pertama, pilih seorang anggota masyarakat setempat. Yang kedua, temuramah masyarakat tersebut mengenai cara mereka menyayangi masyarakat setempat dan kepentingannya. Yang ketiga, hasilkan refleksi kendiri tentang budaya menyayangi masyarakat di tempat kamu. Murid-murid, cikgu sertakan juga contoh format borang kaji selidik sebagai panduan. Berdasarkan kaji selidik, tuliskan refleksi murid-murid tentang budaya menyayangi masyarakat di tempat kamu. Sekarang, masa kita untuk menguji minda. Cuba perhatikan gambar ini. Kamu mendapat tahu bahawa seorang anggota masyarakat yang tinggal di taman kamu hidup dalam serba kekurangan sejak kematian ketua keluarganya. Murid-murid, mari kita melihat soalan-soalan bagi situasi ini. Soalan pertama. Bagaimanakah murid-murid dapat menyayangi anggota masyarakat ini? Ya, cikgu dengar jawapan murid-murid. Bagus. Jawapan yang paling tepat. Peka terhadap keadaan mereka dan mengulurkan bantuan yang diperlukan. Soalan kedua. Apakah perasaan murid-murid apabila dapat menyayangi anggota masyarakat ini? Ya, berasa bangga kerana dapat menunjukkan kasih sayang yang ikhlas kepada masyarakat setempat. Pernahkah kamu berhadapan dengan situasi sebegini? Ceritakan pengalaman kamu mengamalkan sikap menyayangi masyarakat setempat. Uji minda 2. Cuba murid-murid isi tempat kosong dengan jawapan yang tepat. Soalan pertama. Harish berasa sangat ruang kosong.
kerana anggota masyarakat setempat dari Pangsapuri Aman Sentosa menziarahinya di hospital semasa menerima rawatan. Apakah jawapannya, murid-murid? Ya, betul. Harish berasa sangat gembira kerana anggota masyarakat setempat dari Pangsapuri Aman Sentosa menziarahinya di hospital semasa menerima rawatan. Soalan kedua. Saya berasa ruang kosong apabila menyertai aktiviti sukan nikah bersama-sama dengan masyarakat setempat yang lain anjuran Persatuan Penduduk Bandar Mega. Apakah jawapannya, murid-murid? Ya, jawapan yang tepat. Saya berasa seronok apabila menyertai aktiviti sukan nikah bersama-sama dengan masyarakat setempat yang lain anjuran Persatuan Penduduk Bandar Mega. Soalan ketiga. Sikap sayang menyayangi dapat mengeratkan hubungan antara masyarakat setempat dan mewujudkan kehidupan yang ruang kosong. Murid-murid, dah dapat jawapan? Hebat! Sikap sayang menyayangi dapat mengeratkan hubungan antara masyarakat setempat dan mewujudkan kehidupan yang harmoni. Soalan terakhir. Jin Ho yang peka terhadap keadaan mangsa kejadian tanah runtuh di Kampung Meriah memberikan bantuan dengan hati yang ruang kosong. Baik, cikgu berikan masa ya. Cuba fikir, murid-murid. Baik, jawapannya Jin Ho yang peka terhadap keadaan mangsa kejadian tanah runtuh di Kampung Meriah memberikan bantuan dengan hati yang ikhlas. Murid-murid, cuba semak kesemua jawapan kamu. Adakah semua jawapan kamu betul? Kalau begitu, syabas. Anda murid yang terbaik. Murid-murid, ini adalah bunga kasih sayang yang cikgu tunjukkan tadi. Murid-murid, nak buat tak bunga ini? Ya, tentu nak kan? Baik, murid-murid diminta menghasilkan bunga kasih sayang mengikut kreativiti masing-masing. Cara-caranya, yang pertama, pilih seorang anggota masyarakat. Yang kedua, tuliskan cara dan kepentingan kamu menyayangi anggota masyarakat tersebut pada kelopak bunga. Yang ketiga, pada daun pula, tuliskan perasaan kamu menyayangi anggota masyarakat. Yang keempat, berikan bunga kasih sayang yang dihasilkan kepada anggota masyarakat tersebut sebagai tanda kasih sayang. Selamat mencuba, murid-murid. Murid-murid, cikgu berharap apa yang cikgu sampaikan pada hari ini mengukuhkan lagi kefahaman murid-murid dalam menghayati nilai kasih sayang. Amalkan budaya menyayangi masyarakat setempat dengan hati yang ikhlas demi kesejahteraan semua. Dengan ini, cikgu mengucapkan terima kasih kepada semua anak murid tahun 5 yang sudi bersama cikgu sehingga akhir pelajaran hari ini. Murid-murid patut menjaga kebersihan dan kesihatan. Yang paling penting,
mempraktikkan budaya menyayangi masyarakat setempat. Kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.